day 5 kita mau last day, kita mau cerewala dulu sebelum back to Jakarta. Okay. Jadi artis kali ini nampaknya Dodi Sudrajat pamerkan kebahagiaan bersama sang anak Mayang liburan ke Malaysia di akhir tahun. Bahkan Dodi pun memamerkan Mayang jalan-jalan dengan penuh kemewahan, namun tetap ditinjir para netizen. Menurut para netizen, Dodi kali ini OKB orang kaya baru. Tak pernah merasakan ini, selalu memanfaatkan kondisi sang anak, memaksa sang anak jadi artis. Sebelum Mayang ada Vanessa Angel yang dimanfaatkan Dodi. Kini pekerjaan Dodi pun diserot, banyak yang menyebutkan Dodi jadi manajer anak-anaknya karena dirinya tak ingin bekerja. Guys, aku ketemu istri pejabat. Mau meeting, mau rapat dulu Mahkamah Konstitusi, apa namanya, kedutaan Malaysia ya. Ya Allah, tolong. Day 5 kita mau back to Indonesia. Thank you Malaysia, so happy. Saatnya kita mau balik ke Indonesia. Nanti artisnya Dodi pun memperlihatkan kebahagiaan bersama Mayang tak peduli komentar-komentar para netizen yang selalu nyinyir terhadap dirinya. Di mata para netizen, apapun yang dilakukan Dodi Sudrajat dengan Mayang selalu salah, hingga Dodi ogah peduli lagi. Dodi yang kini menjadi duda pun nampak melebarkan sayapnya, tak pernah perhatian kepada anak dari mantan istrinya. Dodi pun memperlihatkan kebahagiaan bersama Mayang saja. Kini, liburan akhir tahun di Malaysia, Dodi nampak kegirangan sebagai manajer Mayang. Lagi di Hard Rock Cafe, Malaysia. Jadi, gue bakal baju Hard Rock. Ini kita sama-sama di Hard Rock. Jadi, gue bakal baju Hard Rock. Ini kita sama-sama di Hard Rock. Ibu ngapain di bawah ya? Salam. Gak bisa hidup tanpa casan ya. Masih under. Makan apa, Kak? Nasi apa? Lauknya apa? Hajar. Astagfirullahalazim. Aku tuh gak boleh tergoda oleh godaan. Hajar. Apa yang dihajar? Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.